Hello. Halo boy, apa kabar? Waalaikumsalam, Sabartian Ayub. Halo Putra, Aldi, Fania, dan lain-lain sebagainya. Ya, kali ini saya live untuk ngobrol-ngobrol aja sebentar sama kalian semua. Terus kalau ada orang yang kurang ajar, saya tidak akan ladenin dan saya akan blok. Gitu aja. Halo Opik. Halo Vera. Halo. Halo yang di Ragunan. Oops, it's too okay. Someone trying to help me here, but yeah. Rola Upu, kakak tinggal di sana tuh enak nggak sih? Well, di mana-mana di seluruh dunia itu sama aja. Ada pandemik, situasi juga naik turun, kita nggak tahu apa yang akan terjadi next. Jadi, well, belum tahu. Gitu. Rahman, kamu bisa Google, walaupun di Google kadang ada yang salah. Halo, Kang Dimi. Ada yang nanya, Kak Sarah. Ada yang mau makan rujak apa? Bilangnya mau makan rujak bebek nggak? Of course. Saya paling suka rujak bebek. Oh ya, sekarang saya juga lagi, ya kadang-kadang kalau lagi masak atau apa, saya share. Saya nggak tahu kalau kalian suka atau enggak, tapi untuk saat ini hanya itu yang bisa saya lakukan terlebih dahulu karena saya juga lagi preparation untuk bikin single lagi. Lagunya agak slow. Opik Aprianto. Di sana jam berapa, Kak ya? Jam 8-an ya, jam 8 malam. Alhamdulillah Heru, saya baik-baik aja. Baik, baik-baik aja. Danur Wendo bertanya, gimana cara bergaul dengan orang-orang di sini? Karena orang di sini cukup berbeda, well, beda culture, ya, tapi pada dasarnya kembali ke nurani manusia, di mana-mana orang sama aja semuanya, cuma bahasanya aja yang beda, sama budayanya sedikit berbeda, makanannya juga beda. Tapi secara garis besar namanya manusia, ya sama aja. Ada yang senang, ada yang sedih, ada yang susah. Di sini orangnya mungkin di sini kan orangnya harus kerja terus ya, kerja kerja kerja, kalau nggak kerja nggak makan gitu. Jadi ya paling mereka habis waktu untuk bekerja. Kak, tahu tempe ada nggak? Ya ada dong, saya suka masak tempe di sini. Teguh
bertanya saya tinggal di mana. Saya tinggal kebetulan untuk sementara ini di Los Angeles untuk sementara. Dan ya. itu jawaban saya. Ada yang mau bertanya lagi? Amin, terima kasih Opik Aprianto. Baik banget sih. Oh, Rahmatul Zana. Kakak, kapan buat video klip barunya? Insya Allah soon, lagi persiapan. Tinggal masuk studio aja. Tinggal masuk studio. Selamat ulang tahun buat yang ulang tahun hari ini. Dedi Hermawan bertanya, Kak, kok bikin konten YouTube-nya lama banget sih? Kemarin saya udah share waktu saya jalan-jalan. Terus apalagi ya? Nanti bikin lagi kalau udah nggak terlalu sibuk. Sekarang ini saya lagi fokus untuk bikin reel masakan. Jadi ya di situ dulu konsennya, nanti baru kita Dira official. Oh, Dira cepat sembuh ya. Semoga nggak sakit lagi. Oh ya. Ya, saya jadi nanti bikin konten lagi, tapi kita cari gimana-gimananya. Gitu. Halo Novan yang di Pontianak. Amin, terima kasih Lady Mobile. Terima kasih Rahmatul. Hai Permando. Ya, semoga damai mamanya di surga. Terima kasih. Halo Yuda. Thank you Yuda. So, mungkin ada yang mau bertanya lagi atau ada yang mau punya ide apa gitu. Jadi ya bisa share di sini. Amin. Terima kasih Dwi Adilia. Dwi Adila, semoga kamu juga sehat-sehat. Nanti saya salamin sama yang lain. Terima kasih, alhamdulillah. Namanya lucu-lucu ya, jadi saya mau sebut namanya satu-satu. Halo Sabina. Terima kasih, Sabatur Rahman. Watch it, happy birthday. Rahmatul, sebenarnya aku harus balik tepinya karena masih ada kuarantin dan angka COVID lagi naik di Jakarta, jadi ya aku nggak bisa pulang. Aku harus di sini. Di sini dulu, nanti kalau udah turun, insya Allah balik. Terima kasih. Terima kasih yang punya account namanya Alhamdulillah. Come here. What the hell? What is that? It's a mask. Give me that. Hey guys, what is this? Tuh. Ini apa? Oh, kulit ekor. Kak minta doa, istrinya lagi hamil. Amin, semoga selamat, sehat terus. Okay, I'm gonna go now. Why? Look at this. Ini namanya cowok yang perawatan karena ada mata pandanya. No, aku lagi mau party, jadi mesti pakai ini ke party. Oh ya?
I'm kidding. You don't kill the queen. That's nice. Leave it for like 20 minutes. Set timer for 15 minutes. Oh. Itu pacar apa suami? Come here. You're my son. Dibilang itu pacar atau suami? Pacar. Pacar ya? Sini. Pacar. Pacarku. Kok pacaran sama orang muda sih? That's why. Tell them. Iya, itu Albani. Iya, itu Albani udah gede. Alhamdulillah doain ya supaya sehat terus. Eh, ada yang namanya Albani juga. Albani Milano. Dari Milan. Dari Milan, kata anakku dari Milan ya. Halo Mr. Teles. Terima kasih. Amin, alhamdulillah. Terima kasih Opik. Doain ya biar sehat-sehat terus, biar selamat. Halo Abang Jalal. Sehat juga buat kamu. Aldi nanya, tadi udah saya jawab ya, bakal ada proyek nyanyi lagi. Iya, saya mau bikin lagu lagi. Mungkin kali ini yang agak slow. Semoga suka. Ratna, di mana sekarang tinggalnya Kak? Untuk sementara ini tadi kan udah saya jawab di LA. Masya Allah, terima kasih Suri. Anca Wangsana, tadi saya udah jawabin. Tadinya mau balik, tapi karena COVID turun naik, jadi sementara ini dipospon dulu. Halo yang di Bojonegoro. Halo Ahmad Abi. Insya Allah Sun Ratna doain biar COVID hilang dari muka bumi ini dan semuanya kembali normal. Jadi kita bisa dengan tenang travel ke sana. Besok live lagi Kak. Bisanya hari ini, nanti deh. Bisanya hari ini untuk live. Kapan balik ke Indonesia? Oh, banyak yang nanya kapan ya balik ke Indonesia. Maunya sih secepatnya, tadi udah dijawab. Untuk saat ini tunggu dulu karena karantinnya masih beberapa hari. Semoga pemerintahnya bisa menurunkan masa karantina. Amin, terima kasih Anca. Kamu juga sukses ya. Tempat di New York. Saya bukan di New York. Kalau nanya New York, kalau nanya di New York agak susah juga ya. Di mana? Tapi kalau kalian Google pasti kalian akan tahu. Saya tinggal di California, di LA. Oh, Ashari Blora bilang udah 5 hari. Tunggu sampai 2 hari lah. Atau nggak ada kuarantin. Halim Kimi, terima kasih banyak. Terima kasih. Kapan teaser lagunya muncul? Masih lama, belum masuk studio. Belum masuk studio rekaman, tapi udah persiapan semuanya, tinggal masuk rekaman aja sama terus bikin videonya. Waalaikumsalam Abdul Ghafur.
Terima kasih ya Anca ya, udah ngikutin terus. Dwi Atop Albani mana? Tadi Albani ada di sini, say hi sebentar. Sama-sama Dwi Adila. Lancar juga buat kamu. Lagu remix, ada yang minta lagu remix. Nah, itu nanti tergantung penulis lagunya sama apa namanya? Sama yang bikin musik. Halo Dados. Halo. Masya Allah, terima kasih Dahlan. Cantik itu relatif sebenarnya ya, tapi terima kasih buat komplimennya. Kak Rahma sama Kak Ayu, Dede Ayu ada di Finland. Rahma ada deket sini tinggalnya, berapa menit dari rumah. Mr. Teles bertanya, LA-nya di mana, Kak? LA-nya di Hollywood. No, bukan di Hollywood. Ada lah di tengah-tengah. Entry Sablon, ngefans dari kelas 3 SMP tapi belum pernah ketemu. Insyaallah, semoga kita bisa ketemu. Ahmad Albi tadi udah saya jawab. LA-nya di Lenteng Agung. Sebenarnya LA-nya kalau saya di Jakarta, di daerah Pasar Minggu, Kalibata, pertengahan, Pejaten. Pejaten Timur. Ashari, apa yang Kak Sarah lakukan ya? Kerja lah. Bekerja. Apapun itu kita harus kerjakan walaupun sedikit pendapatannya, tapi kita tetap harus bekerja. Ada yang jago puisi tuh. Oh, ada yang nanya, resep awet mudanya apa sih? Apa ya? Sebenarnya sih relatif ya awet muda itu ya. Kadang kalau diri saya sendiri ya, saya berasa seperti seumuran saya. Tapi banyak yang bilang, apa sih ini. Aku sebenarnya biasa aja, aku dari makanan, terus olahraga. Terus aku juga bukan orang yang suka banyak makeup gitu, kadang-kadang aja, tapi karena mau live di sini at least harus ditutup-tutup lah ketidaksempurnaannya sedikit. Namanya perempuan ya. Jadi ya paling pakai moisturizer, minum vitamin. Terus berusaha untuk happy, jalan, menikmati hidup dan bersyukur aja. Itu aja sih. Halo, No Life yang di Brebes. Nur Rahmat pinter ini ya, pinter pantun. Nur Rahmat Sultan Pantun. Waduh, hebat pantunnya. Aldin, betul, air putih paling penting. Itu udah pasti. Minum air putih 2 liter per hari. Mr. Anju. Mbak Sarah, montir seksi. Terima kasih, Anju. Amin, benar ya nih. Setuju,
memang begitu, bersyukur aja. Nggak perlu kita hidup mewah, nggak perlu kita apa ya, terbebani dengan apa yang kita nggak punya. Yang penting kita berusaha happy aja, walaupun kadang hidup itu ada sedih, ada bahagia, ada marah, tapi kita bawa happy aja. Gitu. Ada lagi yang bertanya? Sugiarto di Batam, halo. Ahmad Albi, sesuai dengan kemampuan ya kak. Betul, kalau kita nggak mampu, buat apa kita mampu-mampuin? Ya udah, seadanya aja, yang penting kita syukurin, kita bersyukur, kita berusaha. Kalau memang usaha kita cuma segitu bisanya, ya apa boleh buat, mungkin rezekinya memang di situ, tapi kan kita perlu bersyukur ya. Gitu aja. Dance tipis-tipis kak, apa itu dance tipis-tipis? Dance tipis-tipis. Terima kasih, masya Allah, Ahmad Abi. Halo Hendra, Yeni asik pak. Kakak emang blasteran ya. Kalau saya sih consider myself as Indonesian 100%. 100% Indonesia, tapi kebetulan mami aku memang aslinya darah Afghanistan. Kalau dari ayah Bangka dan Palembang. Gitu. Saya Afghanistan, bukan Pakistan. Mami orang Afgan. Tapi sejak baby udah dirawat sama orang Indonesia. Walaupun aku kenal sama nenekku juga yang orang Afgan gitu. Tapi sangat-sangat Indonesia. Mereka udah jadi orang Indonesia semuanya. The Great Salwan. Minta konten lagi dong. Insya Allah soon ya. Soon, soon, soon. Beryoga di Bengkulu, di rumah sama abangnya. Semoga selalu berkah dimanapun berada. Amin. Keren tuh pantunnya. SGT Channel. Apa nih resepnya? Tuh, resepnya tadi. Kalau dari tadi di sini, pasti udah pada tahu. Udah saya bilangin dari tadi. Ada yang bisa jawab? Halo Ajibon, selamat siang. Di sini malam, di sana siang. Iya Mas Bun, selamat siang di sana. Amin, terima kasih Nana. Betul Opik tuh udah dijawab sama Opik jawabannya. Caranya yaitu sang suami gak sering-sering buat istri stres. Nah itu juga salah satunya. Tapi namanya kehidupan ya, pasti ada aja gitu. Gak mungkin orang gak punya masalah di dunia ini. Pasti ada masalahnya. Cuma gimana cara kita menghadapi masalah-masalah tersebut gitu. Rola Oppo di Indonesia masih status bahaya Omikron kak, di sana gimana ya? 3 minggu yang lalu, di sini nggak 3 minggu yang lalu sih, dari sebulan yang lalu itu udah banyak banget yang sakit. Cuma di sini masa kuarantin Omikron itu cuma 5 hari, karena kan rata-rata orang di sini udah divaksin ya. Terus kalau kena Omikron lagi, katanya sih cuma 5 hari. Tergantung dari kondisi kesehatan masing-masing, ada yang bilang seperti flu, ada yang bilang nggak rasa apa-apa, tapi kita nggak tahu karena setiap orang kesehatannya beda-beda. Jadi saya bukan science, saya bukan dokter, tapi peraturannya seperti itu. Quarantine cuma 5 hari.
Abdul Muhit. Halo Teh, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik aja Abdul. Saruno. Terima kasih Saruno. Oke. 5 menit lagi saya mau pamit. Jadi masih ada bincang-bincang untuk 5 menit. 5 minutes. Kak Ta, ya ampun, enggak juga banyak perubahan juga Kak Ta. Enggak begini-begini aja kok. Rahmat, udah makan malam. Barusan sebelum live saya makan. Makan dulu. Halo, Halim Husni. Halo, yang di Timor Leste tadi. Terima kasih. Sultan Pantuk tuh bisa aja ya. Opik Arianto, Kak, abis ini live IG ya, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu bisa live IG atau enggak. Terima kasih, Made. Amin, 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 amin atas doanya. Sapatur, kok cepet-cepet Mbak Sarah? Udah 30 menit loh saya ngobrol di sini. Thank you. Halo Farid, tadi udah dijawab sama saya. Roni, salam, kenal juga. Halo Miko yang di Kediri. Muhammad Zikri, senyum tipis-tipis dong. Senyum tipis-tipis tuh gimana? Kayak gitu ya. Halo Ambo, terima kasih banyak. Roni, baru kali ini bisa nyapa artis. Kebetulan saya lagi live di sini, jadi anytime kalian mau sapa, sapalah saya selagi saya live. Dwi Adila, jangan off dulu, masih kangen. Nanti aku lihat-lihat dulu ya. Karena baterainya sudah mau habis. Baterainya tuh cepet habis, harus ganti telepon. Amin. Terima kasih Basrin. Doa yang sama buat kamu. Opik, iya Opik, insya Allah ya. Mungkin nanti aku pindah ke Instagram sebentar kalau baterainya cukup. Rio, Rio cepat sembuh, cepat sembuh ya dari COVID. Jangan lupa minum obat, istirahat yang cukup, minum air yang banyak, makan buah-buahan, makan vitamin. Insya Allah sembuh. Doa saya buat kamu yang kena COVID biar cepat sembuh pokoknya. Kalau ke Indo adain jumpa fans dong. Insya Allah, insya Allah. Ridwan aja nggak diomen-omen. Apa itu artinya? Iya Opik, anytime. Pasti aku respon kok. Terima kasih Rizwan. Halo Ahmad Latif. Halo anak
jalanan yang tinggalnya di Timor Leste. Terima kasih Enda, sehat selalu juga buat kamu. Oh, Nur Rahmat ternyata orang dari Minang, orang Sumatera pinter pantun ya ternyata ya. Halo Kuku, terima kasih Murni. Apa itu pargoy? Banyak bahasa-bahasa yang saya udah nggak ngerti loh. Pargoy itu artinya apa ya? Low berry. Udah lobet baterai saya dan udah 30 menit lebih. Terima kasih buat chatnya. Nanti insya Allah saya bikin konten lagi yang terbaru. Nanti kita live lagi di waktu yang akan datang. Kapan gitu, mungkin berapa minggu lagi, 2 minggu lagi lah. Insya Allah. Halo Bayu. Sama-sama Dwi Adila, terima kasih buat semuanya yang udah chat sama saya di sini. Terima kasih buat masukan-masukannya. Dan nanti insya Allah saya bikin lagi konten yang terbaru. Tetap support ya. Ada yang nanya tuh dari Timor Leste, kapan ke Timor Leste? Nanti kalau travel sudah lebih mudah, insya Allah saya mau ke sana. Oh, iya Sultan Pantun. Nanti yang lain-lain kita bertemu lagi di sini. Atau enggak pindah ke Instagram. Live-nya, tapi saya harus charge battery dulu. Oke, semuanya. Terima kasih banyak dan sampai ketemu.